Hai, Assalamualaikum dan selamat datang dan terima kasih kerana datang ke review Okay. Cikgu yang tidak tahu. Channel ini adalah berkaitan dengan perkongsian-perkongsian ilmu yang saya sendiri sebagai seorang pengguna, saya sendiri yang merasa bagaimana berkesan atau tidak berkenaan pelbagai-pelbagai produk. Produk kecantikan, produk skincare atau produk elektronik, apa-apa produk lah. Mungkin anda juga boleh subscribe, anda boleh like, anda boleh komen. Komen apa yang anda ingin tahu tentang produk dan saya akan menggunakan dan saya akan memberitahu anda produk itu berkesan atau bagaimana rasanya menggunakan produk itu. Tetapi untuk pengetahuan anda, setiap produk yang saya membuat review, saya tidak membuat terus. Saya akan menggunakan produk itu selama sebulan ke atas dahulu baru saya membuat review. Okey, untuk video kali ini adalah berkaitan dengan Hada Labo Serogen atau anda boleh tahu Whitening Lotion. Okay. Sebelum saya meneruskan, untuk pengetahuan anda, lotion, penggunaan produk Japanese lotion ni, Serogen Hada Labo ni, dia lebih kepada toner tau, bukan lotion yang kita pakai, lotion-lotion macam tu lah. Tapi lotion diorang bermaksud toner, toner untuk muka kan, pakai dengan kapas semua. Okey. Sebelum saya meneruskan bagaimana menggunakan produk ni, saya dah menggunakan produk ni rasanya hampir dah setahun lebih atau 22 tahun. Saya dah lupa, saya beli waktu saya tengah belajar dulu dan saya masih menggunakan dia sangat-sangat bertahan sangat lama dan tidak rugi untuk anda membelinya. Bagaimana tidak rugi untuk membelinya? Okey, saya akan sebelum tu saya meneruskan bagaimana menggunakan produk ini. Adalah produk ini adalah jenis bersifat air tahu, dia mudah kering. Mudah kering macam tak melekit. Tak melekit semua, selesa memakai. Tetapi tetapi produk ni dia macam dia bagus tau sebab dia memang melembabkan kulit. Tetapi untuk pengetahuan anda, Shiroijion ni mungkinlah Shiroi anda tahu tak dalam cerita Shinchan, kartun Shinchan. Shiroi ni kan bermaksud putih kan, Shiru kan, dia bermaksud putih. Tetapi produk ini tidak memutihkan, dia melembabkan. Memutihkan tu saya rasa macam kurang berkesan lah sikit kan. Tetapi kalau anda untuk memakai untuk melembabkan, tidak mahu kulit kering ke apa, okey, ini saya recommendkan pada anda. Tapi mungkin bergantung pada kulit. Okey, setengah kulit yang saya tahu, yang saya macam selidik kan, ada yang mengatakan kulit mereka jadi kering, ada yang mengatakan kulit mereka jadi kusam. Tetapi pada saya tidak. Mungkin okey, mungkin anda boleh tengok pada wajah saya sekarang. Wajah saya sekarang tanpa sebarang, orang kata sebarang makeup apa-apa, dan saya memang kurang bermakeup. Yang saya pakai hanyalah lipstick. Okey, mungkin anda boleh tengok pada wajah saya sekarang. Apa-apa parut tidak akan hilang dengan produk ni kan. Apa-apa parut yang mungkin parut daripada jerawat ke, parut daripada terpecik minyak masak ke kan, rajin masak kat apa kan. Okey, tetap akan hilang. Tetapi benda ni akan melembabkan kulit anda. Okey, kalau anda pakai, anda akan rasa tau kulit anda basah, macam masa basah, lembab macam tu kan. Tapi untuk memutihkan, untuk menghilangkan jerawat ke apa, untuk menghilangkan parut-parut apa-apa pun, tak akan menghilangkan. Yang saya tahu, kelebihan produk Serogen Hada Labo Serogen ni, lotion ni kan, dia hanya lebih kepada melembabkan. Okeylah, mungkin anda pernah tengok iklan sebelum ni kan, iklan produk Hada Labo ni kan. Memang dia orang punya duta, dia orang punya artis, memang dah orang Jepun kan. Macam mana kulit dia orang kan, memang putih cantik kan. Memang daripada segi iklan yang dilakukan oleh artis tersebut, memang dia lebih kepada melembabkan. Tu ya, dia macam tepuk macam ni ha. Macam ni kan. Macam nak cakap melekitnya pada tangan sebab memang sangat-sangat melembabkan. Okey. Okeylah, keseluruhan yang saya boleh cakap, produk ini memang melembabkan je lah. Macam tak ada apa-apa kelebihan lain. Tapi untuk memakainya, saya berpuas hati dan hampir 2 tahun ke, dah 2 tahun lebih saya boleh teringat. Sebab saya beli benda ni dekat Shopee. Okey, harganya anda boleh tengok, saya letak kat sini. Okey, produk ni sangat-sangat bertahan. Dan kalau anda nak menggunakan, okeylah. Kalau anda sejujur, kalau anda nak gunakan benda ni, produk Hada Labo ni, dia tak menjadi terus tau. Mungkin anda kena bersabar. Sebab dia 3 bulan ke atas tu, anda akan rasa perubahan pada kulit anda. Dia semakin lembut,
Walaupun tiada apa-apa perubahan, tapi kulit anda lembut. Okey, mungkin bergantung pada orang lain, bergantung pada kulit seseorang. Tetapi kulit saya 3 bulan ke atas, 4 bulan macam tu, memang terasa lembut dan tidak kering, tidak tidak kusam, orang cakap kan. Okey, saya pula sebenarnya tidak bermake up, saya hanya pakai lipstick. Okey, berpuas hati. Pada saya berpuas hati dengan produk ni dan saya jenis berdarah O. Mungkin orang berdarah O, kesan dia lain, berdarah AB ke A ke, berdarah B ke. Ha. Mungkin kesan dia lain, tapi terserah pada anda. Anda nak guna atau tidak guna, terserah. Tetapi pada saya, berpuas hati untuk melembapkan dan tidak menggerikan. Apatah lagi ni sekarang kan musim corona kan. Jadi anda kena berhati-hatilah. Macam jaga keselamatan, jaga kesihatan. Tetapi produk ni saya rekomendasikan kepada anda. Harga sekarang mungkin lebih murah sebab saya beli ni dalam 2 tahun macam dah 2 tahun macam tu. Mungkin waktu tu macam produk ni baru keluar kan, macam mahal sikit, tapi sekarang mungkin dah murah. Saya beli dalam Shopee, produk ni dalam Shopee. Dan dalam Shopee tu kau orang pastikan beli yang original tau. Jangan beli yang tiruan ke apa kan, sebab yelah, kan beli yang tiruan dah pakai lama, tak berkesan juga kan, nak marah dekat saya pula. Okey, saya terserah pada anda lah, tapi janganlah beli yang terlalu murah tu, menipu pula kan. Sebab ni produk kan original dari Jepun. Dari Jepun pula mungkin memang produk mereka agak mahal sebab dah masuk Malaysia kan. Okey lah, itu sahaja review daripada saya. Produk ni tidak memutihkan tetapi melembapkan, tidak memutihkan. Saya ulang sekali lagi, tidak memutihkan tapi melembapkan, walaupun dia tulis dekat sini whitening, tak memutihkan langsung, tetapi tak memutihkan langsung, lebih kurang lah, tetapi melembapkan. Okey, untuk yang anda macam nak pakai produk apa, terfikir nak pakai produk apa yang agak yang untuk memberikan kesan kelembapan, produk ini saya syorkan. Sebab dia memang, dia jenis bersifat air macam tu. Macam mana kita guna air kan? Pak. Okey, dah selesai. Dan lepas, okey, kalau saya, selepas saya pakai produk ni, saya pakailah bedak kan. Okey, ikut terserah anda lah nak pakai produk bedak apa ke, kan, macam mana ke. Okey, itu sahaja review daripada saya. Anda boleh subscribe, like atau komen. Anda boleh komen apa-apa kritikan mengenai video ini, atau anda boleh kritik atau cadangan kepada saya produk apa yang anda ingin tahu atau produk apa yang anda ingin kritik. Anda boleh bagi tahu saya dan saya akan membuat review produk itu dalam masa yang selepas saya gunakan dari 10 ke atas, dan saya akan buat review. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.